sini aku lagi kedatangan tamu yang spesial banget dari Bun Lifetainment. Ini tuh program dari YouTube-nya Kak Gigi alias Kak Nagita Slavina. Acara ini khususnya untuk entertainment inspiration and information for all women. Dan kali ini aku dipilih untuk menjadi bintang tamunya, guys. Tiap hari cari hal, kau bikin samara. Hello everyone, welcome back to Tasha Rekina Channel. Jadi aku tuh hari ini tadi mungkin kamu udah nonton footage-footage-nya, aku lagi ada kunjungan dari Bun Lifetainment. Yeay! Terus tadi tuh aku lagi trial day cream aku. Ternyata yang kanan sama yang kiri bagusan yang kanan ya. Sini sekarang aku mau lanjut pakai skincare lagi karena tadi udah gagal sebelah kanan kirinya, udah bercampur-campur. Jadi mari kita ulang tangkaian skincare ini dari nol. Hari ini tuh kita ada turnamen Mobile Legend di kantor. Sebenarnya tadi aku udah sempet ke kantor juga buat meeting sama pabrik kemasan tuh, kemasan skincare aku yang udah kalian tunggu-tunggu pasti. Jadi aku tadi melipir bentar ke kantor, terus ini aku balik lagi karena masih ada Bun Lifetainment. Mau lagi bersama koi lagi karena dengan kau saya rasa hidup macam nol. Mau lagi bersama koi lagi karena dengan kau saya rasa hidup macam nol. Kita selagi kau suka mari, anggap saya ini macam menemi. Sama nepi rasa mau pergi cari yang lain, tapi kau selalu tahan sapu tangan ni. Maksudnya apa, maunya tu apa? Bilang sudah sekarang saya su capek paling banyak. Kau menang banyak, paksa saya bertahan dengan kau pucara bodoh yang selalu mengekang. Satara mau lagi bersama kau lagi karena dengan kau. Setelah aku memperlihatkan si isi rumahku, sekarang saatnya aku memperlihatkan bisnis salon terbaru aku. Nah, ini tuh salonnya namanya Anniver Palace. Belum pernah aku publish loh salon ini, khusus di acara ini aja special for Bun Lifetainment. Seperti pertama bertemu, sekarang atau lima. Setelah memperlihatkan salon aku ngajak tim Bun Lifetainment untuk lihat-lihat kegiatan operasional di kantor aku, guys. Dan ikut aku dari tahun 2019 ya, dari 2019 sudah ikut aku. Kalau yang ini editor brand aku, jadi kalau misalkan kita lagi bikin video-video promosi, counting down, ini yang editnya namanya Ria. Dan ini udah hampir 1 tahun juga ada di editor aku. Jadi editor aku ada 2, media editor sengaja dipisah sama kreatif supaya gak mengganggu konsentrasi mereka dalam mengedit video-video. Lanjut, kita ke meja kreatif. Sampai dulu dong aku, sampai pagi. Namanya Satrio, dia yang handle semua feed dari masing-masing Instagram brand, terus juga desain-desain setiap kemasan ini semuanya tuh bikinan Satrio, guys. Jadi kayak kalau size segala macam itu yang desain Satrio. Terus kalau ini ada content creator sekaligus cosplay pemimpin aku. Jadi kalau kalian yang follow on Instagram pasti tahu dia yang sering ada di lagi namanya. Ini dia baru 2 bulan sih, Amber? 3 bulan. Ini ada HRD aku, sekaligus kakak ipar aku. Namanya Bu Ajeng. Dia yang mengurus segala macam rekrutmen dan segala macam yang berhubungan sama human resource di kakak. Kalau ini mejanya aku udah dapet, kesini mejanya aku Sabrina. Ini public relation. Okay. Baju ngejahit semua ya. Iya, ini public relation, makanya tadi juga sementara masih ada di salon karena kita masih belum dapat supervisor salon. Jadi sementara Egy yang di salon. Di sebelahnya Egy ada Jeon, ada marketing strategis kita. Kebetulan Jeon yang ngajar, yang ngurus semua campaign-campaign dan strategi marketing di dalam masing-masing brand.
sebelahnya lagi ada Anissa Lubis yang selaku copywriter. Kenal gak sih, Le? Halo, Anissa Lubis. Jangan kaku, jangan kaku. Dia copywriter sekaligus konten writer juga. Jadi segala macam script-script, naskah-naskah yang berhubungan sama konten dan caption di Instagram juga, itu Anissa. Itu sendiri punya arti, yaitu loyalty, empathy, teamwork, goals, responsibility, ownership, dan wisdom. Jadi memang slogan kita itu artinya itu adalah doa-doa yang kita panjatkan ke Allah supaya perusahaan ini dan tim ini bisa terus berkembang. Oke, bestie, thank you udah ngikutin aku seharian hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Setelah tim Bun Lifetime pergi, aku kedatangan tamu baru lagi nih dari tim Delgado untuk tanding Mobile Legends. Nah, tadi Bu Tasya udah syuting dari pagi, syuting Bun Life, jadi istirahat dulu dia. Jadi ini gue yang handle dulu. Mungkin kalau nanti malam udah enakan, mungkin bisa balik lagi, oke? Sekarang ini gue udah sama Kenny, jadi Kenny ini ownernya Delgado. Dia udah bawa timnya, nanti di dalam banyak. Kita mau lomba Mobile Legends. Yang menang nanti dapat medali dan piala dan 1 juta rupiah dan ditraktir. Kalau misalkan Kenny yang menang, berarti gue traktir semua karyawannya, tapi plus karyawan gue juga gitu. Jadi gue yang bayar nih satu kantor plus karyawannya Kenny, begitupun juga sebaliknya gitu. Jadi kita mau lomba Mobile Legend ini persahabatan aja. Peraturannya 3 kali pertandingan, ya kan? Kalau misalkan menang 2 kali berturut-turut, selesai udah ya. Tapi kalau seri, kita lanjutkan pertandingan ketiga. Oke gitu, jadi ini seru-seruan aja. Nanti ikutin gimana keseruannya. Oke, siapa tuh kita ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, gue salaman dulu nih ya sama Kenny. Selamat banyak sih kan. Kita udah ada 2 tim. Ini tim Anifer. Mana pendukungnya Anifer? Ini ada tim Delgado tim. Mana pendukungnya Delgado tim? Merebutkan 1 piala dan 5 medali dan duit cash 1 juta rupiah. Oke. Pak, penonton enggak ada lombanya, Pak. Nanti. Ada lomba enggak, Pak? Kategori Trebo. Iya. Oke. Nanti mereka mainnya di ruangan terpisah. Di sini khusus nonton aja. Ini ada screennya. Mereka nonton di sini. Jangan berantem ya penontonnya ya. kita ada 2 ruangan, di ruang sebelah dan di luar ya. Mau dipakai koin apa mau langsung milih aja? Enaknya gimana? Di depan aja. Bapak gimana? Enggak, gua sambil merokok. Di depan. Oke, siap. Privilege di depan ya. Oke, jadi nanti kita langsung ke tempatnya aja. Salaman dulu mungkin timnya. Salaman dulu. Mantap. Oke. Aturannya 3 kali apa? Aturan. Oke, aturannya 3 kali permainan, tapi kalau udah 2 kali menang berturut-turut selesai gitu ya. Oke. Okay. Deal ya. Oke. Okay. Oke, okay, langsung ke posisi masing-masing. Oke, sampai sini dulu vlog hari ini. Kalian bisa nonton full keseruan tanding Mobile Legends antara tim aku dan tim Delgado adu kekuatan di channel Atas Entertainment ya. Thank you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.